Rasanya ramai yang dah tahu Sofian Suhaimi kini dah ada kekasih. Sebab sebelum ini dia pernah mengakui hatinya sudah dimiliki oleh seorang wanita yang dikenalinya sejak setahun lalu. Kehadiran Sofian bersama teman istimewanya itu tampil sedondon berwarna merah turut menarik perhatian tetamu di majlis pernikahan sahabat baiknya, iaitu penyanyi Aiman Tino yang berlangsung di Kuala Lumpur pada Khamis lalu. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Ucapan sikit untuk pasangan pengantin. Kepada Aiman Tino dan juga pasangannya Isyara, saya ucapkan jutaan tahniah. Dan juga saya doakan semoga bahtera perkahwinan ini terus bahagia. Dan juga bahagialah sampai ke syurga, insyaAllah. Tahniah Aiman. Datang dengan siapa? Yang datang dengan kawan ke siapa? Kawan-kawan. So, soalan klise. Aiman sudah, pian bila lagi? Kita tak tahulah. Jodoh, ajal, maut, semua itu ketentuan Allah. So, kita mengharapkan yang terbaik je lah. Namun bagaimanapun, Sofian enggan terlalu mendedahkan identiti gadis yang baru berusia 23 tahun dan masih bergelar pelajar universiti itu kerana bimbang dia akan mencari perhatian ramai dan membuatkan kekasihnya itu berasa tidak selesa. Tak ada target, tapi saya bersedia je. Anytime, insyaAllah. Tapi ada plan-plan dia? Tak ada. Pernah bercakap tak? Pernah bercakap dengan si dia pun soal ke arah seterusnya? Mestilah, mestilah kita ada cakap ke mana destinasi hubungan ni, sebab kita tak nak buang masa masing-masing. Kalau boleh, biar masa perkenalan tu biarlah ada tujuan dia. Dan of course, bila kita berkenalan dan bercinta, tujuannya adalah untuk menjadikan rumah tangga. Cuma tak adalah perancangan bila dan menghitung waktu. Sementara itu, Sofian Suhaimi berharap hubungan tersebut akan berakhir dengan ikatan perkahwinan, namun masih belum ada sebarang perancangan ke arah itu. Biar tengok orangnya cantik, awak tak takut kalau tak nak declare nanti orang caras? Saya percaya pada jodoh dan ajal. Biar ada perancangan tak untuk buat lagu sempena dengan hubungan ni? Tak adalah. Saya tak pernah sebenarnya buat lagu berdasarkan hubungan peribadi. Kalau ada pun yang berlaku, ia adalah kebetulan. Betul. Betul, tak tipu. Same goes with this one, cik. Tak adalah macam nak buat lagu untuk dia ke, memandangkan tengah bercinta, nak buat lagu bercinta ke, tak ada. Apa-apa yang terilham, saya karyakan. Dan in fact, kita dah ada beberapa lagu dah. Ada dalam 4-5 lagu dah yang siap direkod. Cuma saya dan pihak Lusa Music tengah memilih waktu dan lagu yang paling sesuai. Jadi keluarkan. Nak gambar baju? Ya tak nak lah. Tak nak. Tapi tak ada gambar dekat Aiman. Alang nak gambar baju lah. Tak tahu. Boleh. Ni kau rasa apa je lah. Bila pihak nak, kata orang nak dedahkan macam bersikap terbuka, bila pernikahan nanti kot. Pernikahan nanti saya share lah. Serik dengan pengalaman lalu sebenarnya, menyebabkan biar rasa macam selagi belum sah, selagi itulah lebih baik berahsia. Tak, bukan serik daripada pengalaman lalu ke apa, tapi dia lebih kepada menghormati kehidupan masing-masing lah. Mungkin dia tak selesa kalau menjadi tumpuan. Yang tu je. Dah letak dekat IGS dah pun. Menurut Sofian, keluarga kedua-dua belah pihak juga sudah mengetahui tentang hubungan mereka, namun belum bertemu antara satu sama lain. Dan untuk rekod, Sofian pernah bertunang dengan aktris Elvira Loy pada 2017, namun ikatan itu terlerai 4 bulan kemudian.